Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Pastinya aku sangat berharap sekali semoga kita semua dalam keadaan sehat, serta keluarga kita juga ya, dan semua orang yang kita sayangi, dan juga orang yang ada di sekitar kita, semoga juga semuanya dalam keadaan sehat, dan juga kita semoga diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada, amin. Baik, kali ini balik lagi bareng aku, Inta SFN. Tentunya aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi guys. Nah, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari Reza lagi guys. Reza lagi, karena aku kecanduan bagaimana suara Reza itu yang sangat merdu dan sangat sangat-sangat diminati masyarakat tentunya guys ya, dengan suara karakter Reza yang mirip dengan suara almarhum Nike Ardila. Wow, di sini ia menyanyikan lagu Emas Hantaran Reza featuring Herman Kumis ya. Jenny Ponto. Oke, kita akan mereaksi dari channelnya Bang Nasrul Zubir, dan kita support dengan klik subscribe sebagai tanda apresiasi kita terhadap channelnya Bang Nasrul Zubir. Kalian juga jangan lupa subscribe ya guys ya. Dan kita perbesar aja layarnya karena aku udah sangat penasaran banget guys. Bagaimana Reza yang menyanyikan lagu Emas Hantaran. Kali ini ya featuring bareng Herman Kumis. Dan tanpa berlama-lama lagi, dalam hitungan 3, 2, 1. Play. Oh, di mana janji yang suci yang katamu tak berbagi. Berbagi. Oh, itu opening guys ya. Mana plusnya dong untuk saya? Benarnya saya atang demi ini saya yang butuh tangannya. Iya, bantu-bantu di share dong semuanya. Itu backgroundnya di belakang ada apa ya guys ya? Kayak minuman alkohol atau parfum itu guys ya? Aku nggak tahu ya. Silahkan kalian komen di bawah ya, kalau kalian tahu. Kita play aja lagi guys. Bantu di share dong, khusus untuk fans tadi Reza. Oke, okay, share, jangan lupa share dan subscribe ya guys ya. Berakhir sudah impian cinta, tinggallah ku. Wih, paten juga sih ini guys, Herman nih guys. Jadi nyata, terkikis ombak menerpa. Wow, mantul juga suara Bang Herman nih guys. Dan aku pengen tahu itu kumisnya asli atau kumis palsu ya guys ya, aku nggak tahu. Kayak kumisnya itu ya penjahat India ya guys ya, Tuan Takur ya. Oke, kita play lagi guys. Oke, okay. Jidan Reza guys. Aku yang dulu sayangi, kenapa kau tinggal pergi? Oh, gila guys, gila, gila, gila. Oh, dimanakah janji yang suci yang katamu tak berbagi? Guys, nyampai ke hati ini kalau Reza nyanyi guys. Notnya tone-nya tuh bagus, notnya pas banget guys, rasanya dapat banget, semuanya, aduh bagus banget Reza guys, nyampai banget ya nyanyinya guys. Oke, kita play aja lagi. Kau mengerti. Wow, dinamikanya bagus ya dari Herman nih guys. Kumisnya ini gak tahan guys. Wow, Reza. Ada salah diriku agar ku jauh dari prasangka rasa cemburu. Oh guys, merinding nih guys. Reza ini gak ada obat guys, kalau nyanyi itu keren banget suaranya ya guys ya. Iya, dasar diri kasih. Wow.
ke kombinasi dangdut ya Bang Herman. Keren juga ya suaranya guys. Kalau datang ke rumah, jangan aku terlalu banyak depan itu deh. Di. Pernah lagi datang ke rumah? Belum dia. Ya, aku tanya memang. Bagaimana aplausnya dong untuk Reza? Luar biasa, Reza Ardila. Di-share semuanya tuh. Wow, ini Reza terlihat sangat cantik ya guys ya. Aku yang dulu engkau sayangi, mengapa kau tinggal pergi? Very smooth suaranya guys, lembut banget ya Reza. Jauh darimu, nice. Andaikan aku boleh bertanya, apakah salah salah diriku agar ku jauh dari prasangka rasa cemburu. Oh Reza, selaku demensiku sendiri, mata punya emas permata. Wow, keren juga suara Bang Herman guys, dinamikanya bagus ya guys ya. Reza, Reza. Oh guys, kali ini Reza cover lagi bareng Bang Kumis ya, itu adalah Herman ya, nyanyikan lagu Emas Hantaran. Ini originalnya dari ini ya, kalau nggak salah aku dari Arif ya, Arif nyanyikan lagu Emas Hantaran. Ini viral juga lagu ini guys. Dan kali ini ketika dibawakan oleh Reza dan Herman Kumis, waduh, ini versi mereka yang sangat luar biasa guys. Ada kayak lagu-lagu dangdut tadi ya, ada kombinasi lagu dangdut juga, lagu Lenggok Melayu juga bagus di situ guys. Oh, dan Reza juga terlihat sangat cantik ya guys ya. Reza ini semakin hari semakin cantik kalau kulihat. Beda ya pada saat awal-awal viral dulu, sekarang dia terlihat sangat-sangat cantik guys ya, dan muda, cantik dan berbakat guys. Waduh, ini susah ya cari tiga ini ya, muda, cantik dan berbakat. Yang pasti penampilan mereka keren banget dan aku suka ya, mereka nyanyikan lagu dengan hati dan sangat sampai ya, cara penyampainya itu bagus banget, aku suka di situ guys. Oke lah, demikian dulu video aku, semoga kalian semua terhibur, pastinya aku sangat terhibur dengan video yang baru saja aku reaksi. Dan aku ingatkan kembali bagi kalian yang belum subscribe ya guys, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.